Sandiaga. Ya, semenjak diresmikan ini lockdown kan tanggal berapa resmi ini? Tanggal 16 Maret Pak, tahun 2016 ya. 2016. Iya. Alhamdulillah ya dikelola dengan baik ya. Terus masyarakatnya senang juga di sini. Senang Pak, karena cuma retribusi Pak. Retribusi cuma 4.000 per hari. 4.000 per hari. Enggak ada ini yang lain lagi. Sedang ya, lumayan ya. Program Bapak dulu waktu-waktu Pak. Iya, ini program saya dulu. Iya Pak. Tapi waktu itu saya nggak nyampe ke sini. Sampai di sana Pak, depannya. Iya Pak. Ya insya Allah, Bu Yadi sama Bu Salma, insya Allah. Ini kayak nostalgia karena sekitar mungkin 7-8 bulan yang lalu saya hadir di Lokbin, Rorotan yang di depan. Tapi sekarang di belakang. Saya dikasih tahu oleh Pak Udin di sini. Sebagai koordinator ada 400 UMKM yang waktu itu kita minta untuk dibina. Alhamdulillah mereka sekarang peningkatan pendapatannya sangat signifikan. Bahwa mereka mendapatkan penghasilan dan OKOC sudah mulai masuk ke sini juga. Harapan mereka karena mereka sekarang baru di tahap kedua dan tahap ketiga yaitu pelatihan pendampingan. Mereka menginginkan pemodalan sekitar 5 juta per usaha modalnya. Yang mereka harapkan setelah mereka mendapatkan lahan usaha, lokasi binaan seperti ini adalah pemodalan dan harga-harga yang stabil. Tadi Pak Zainuddin menyampaikan bahwa sekarang ada harga yang melonjak adalah tomat. Tomat yang sampai 17.000 dan juga ada beberapa keluhan berkaitan dengan harga-harga hortikultura yang meningkat. Jadi nanti saya ingin sinkronkan gitu, karena saya baru dari Kabupaten Malang dan di Batu, di Jawa Timur di sana, bahwa harga tomat itu anjlok. Jadi ini nggak sinkron. Menurut saya ada sistem distribusi yang salah di sini. Nah, pemerintah mestinya membidik, memfokuskan untuk menghadirkan harga-harga yang stabil dan terjangkau. Karena di level petaninya itu rendah. Karena saya sekarang sering turun ke bawah, di Demak kemarin dibuang cabainya. Sekarang cabai rawit merah di sini 30.000 lebih. Di sana harganya sangat rendah. Nah, di sini pemerintah harus hadir. Pemerintah yang berpihak kepada rakyat, kepada petani, kepada para pedagang, kepada masyarakat yang sekarang mengeluhkan harga-harga tidak stabil, bagaimana solusi? Masa di tingkat petani harganya di blok, sementara di sini harganya tinggi. Nah, ini ada sistem distribusi yang mesti dibenahi. Alhamdulillah Pak Sandi fokus menghadirkan solusi bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Jalan. Nomor 2. Suaranya. Nomor 2. Nomor 2. Prabowo Sandi.